Aku gak minum kopi karena pasti gak habis. Jadi aku lagi pengen planning kemana aja, terus nanti kemana aja. Jogja, baru banget nyampe di Jogja. Sekarang kita pengen makan salah satu favorit restoran aku yang ada di Jogja, yaitu salah satu favorit restoran aku. Salah satu restoran favorit aku yang di Jogja, yang itu bukan makanan Jawa tapi makanan apa nih? Makanan ini. Timur ya? Makanan timur. Right now we're going to eat Papeda. Jadi sekarang itu we're on day 2 in Jogja, dan sekarang kita mau makan dulu ke Sate Ratu, abis itu kita mau ke Cafe Jiwa Jawi. And I'm also wearing this kebaya, yang sebenarnya itu kebaya, cuman aku gak mau kancing, cause I don't like the way it looks di kancingin kebaya gitu. I love this bag from Longchamp, sebenernya dia kayak pouch gitu. Dan tadi aku abis makan Sate Ratu, tapi aku mau videoin, but I actually met one of you guys. It makes my day so much. My all-time favorite lip gloss. Why? From Hera. Tapi sekarang tuh di Jogja tuh mendung terus, kayak almost every day hujan, dan sekarang aja super mendung. Semoga aja pas di sana nggak hujan. This is what I ordered. Dan pisang goreng. Terus aku kan mesen teh itu. I expected the tea to be like in a cup yang lebih lucu. Itu cuma teh hangat wedangan. Dan ini my love jeruk jahe. From this hotel, but before that we're going to eat. So indeed it is very very hot right now, dan ternyata suamiku, oh my god, it feels so weird, kayak dia lagi ngambil mobil karena kita abis ini pengen makan ice cream gelato. Aku tuh aslinya pengen jalan kan, cuma dia tuh gak kuat panas, jadi akhirnya dia ngambil mobil supaya kita langsung naik mobil dari sini ke Tempo Gelato. Aku mesen yang Singaporean mie, my love, sen Hong Kong style. Di sini ada gyoza dan itu wonton soup. Aku cerita, jadi kemarin tuh aku makan cemara di Solo kan. Dan aku ngerasa rasanya beda. Is it the same or aku pengen rasa yang mie Sichuan
Singaporean itu rasanya agak sedikit mirip samyang. Arrive in our new hotel villa gitu dia co-living, dan jujur ini tuh villanya mirip banget sama yang aku di Canggu. So fun, dan dia ada balkonnya. Pak Su sangat suka yang namanya ikan. Want to give you guys a tour. This is the bathroom. Di sini dia ada living roomnya, jadi ada sofa, ada a big mirror right there which I love. And one of my favorite part itu adalah mereka punya balkonnya sendiri dan terus ada ikan-ikannya gitu. Dan untuk kamar kasurnya itu dia ada di lantai 2. Dan aku baru nyadar dia ceilingnya bentuknya segitiga gitu, lucu banget. Jadi sekarang aku pengen bikin question answer dulu about all the question yang sering banget ditanyain kalian. Kayak, how do you guys meet? And then, pokoknya everything about our marriage. Perks of having a husband adalah aku bisa buat tas kecil, cimit-cimit, dan nitip barang gak di dia. Hihi, biasanya kebalik gak sih? But I don't like to use big bag, so aku nyimpen dia deh. Hi. Co-living ini tuh bawahnya cafe, jadi kayak antara tempat tinggal dan cafe itu nyambung, so it's very very cute. Dan I found this clothes which is super cute, kayak ada kayak gini ya. Kayaknya aku bakal beli ini, sama aku nemu rok gitu tapi dia ada texture bunganya. Lama ya. So this is our breakfast for today. Sebenarnya itu dia kayak ada tempat breakfastnya, cuma kita pengen, well, specifically him, specifically dia mau makan di samping kolam. So yeah. So right now, aku sambil getting ready doing my makeup, I'm also watching a vlog. I don't know, it's vlog, nonton vlog sambil getting ready, and I also want to make a coffee. Jadi aku udah selesai siap-siap and I'm still drinking my coffee. I wanna do a little haul yang baju yang kemarin aku beli dan aku kayak bakal pakai hari ini, karena hari ini aku pengen ke listening cafe gitu, agak lumayan jauh. Jadi aku pengen ke Kaliurang. Abis aku lupa nama tempat listening cafe-nya, cuman it's pretty hidden. Dan listening cafe-nya tuh only open untuk 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, dan reservasi. And I'm gonna tell you guys the price and the brand. Jadi bajunya itu dari brandnya Casa Elana, dan harganya itu menurut aku HGL lumayan affordable. Mostly aku beli itu semuanya di bawah 400. Jadi aku beli baju hitam ini, menurut aku lucu banget. Kayak aku tuh suka banget kalau ada depannya kayak gini, especially dia tuh lehernya lumayan tinggi, jadi aku bisa pakai kerudungan kayak diikat or something like that. Ini lumayan panjang, dan di bawahnya juga ada detail kayak bunga-bunganya yang lumayan mirip sama detail roknya. Dan ini tuh harganya 315, cuma diskon kayak 10%, aku lupa jadi berapa. But I got this, dan aku bakal pakai ini sekarang. And also, the skirt, jadi sebenarnya tuh ada dua pilihan rok, yang kayak
mawar ini sama yang satu lagi. I asked my husband, kayak kata dia tuh bagusan yang ada flower gini, kata dia pattern gitu bahannya dan agak lurus, cuman gak span tapi gak yang gede gitu loh. Jadi I really love the fit. Dan ini tuh dari brandnya Puka. Ini yang Rose Rose span skirt black, harganya tuh Rp259.000. Dan kayak ini juga diskon tapi aku lupa. Dan ini tuh satu-satunya di stoknya di sana. Jadi ini display aku ngambilnya. It's very cute. Jadi aku bakal review sekarang. And I'm gonna show you guys the full outfit. This is the shirt. Yang aku suka tuh necknya tinggi, jadi aku bisa kayak masukin kerudungnya ke dalam bajunya. And this is the skirt. Sebenernya dia warna hitam, cuma ternyata it's too different black. But it's okay. And for the shoes, nanti kayak aku bakal pakai red shoes. If you guys didn't know, I'm obsessed sama sepatu warna merah. Karena menurut aku tuh every single outfit yang simple pakai sepatu merah tuh jadi a statement piece. So I'm just gonna wear this red shoes. Oh, and also untuk tasnya, aku bakal pakai tas hitam. So it's all black. But it's okay, it's cute. Dan sekarang aku nunggu dia pulang dulu, so dia lagi sholat Jumat. But while dia sholat Jumat, aku bakal beres-beres. Sekarang kita bakal check out. And then kita pergi deh. Oh, we're almost ready, dia udah pulang. And I'm gonna put on my wedding ring. I really love my wedding ring because it's very simple and very dainty. Karena aku gak terlalu suka yang kayak gede gitu. Kering. Jadi aku mau ngedit video TikTok yang aku pas ke Mangkunegaran kemarin bareng teman-teman aku. But before edit, disitu aku milih lagunya dulu supaya di apa ya, dicocokin with the vibes. Oh sih, kayak kadang kalau misalkan aku lagi nyari audio nih untuk TikTok gitu kan, kayak aku kan ngeplay, tapi sometimes aku lupa banget kalau aku buat nyari audio, jadi ended up malah nonton TikTok. Setelah nyari lagunya, aku save videonya, terus aku masukin dia di kapan. Lagi di bus tau gak sih kita sekarang? So we have arrived at a place dan ternyata tempatnya tuh kayak super cute dan ada kabutnya gitu. Kayaknya setiap kesini aku ngeliat di video-video orang tuh kayak always berkabut dan yeah, I'm so excited, semoga gak hujan sih. Just gloomy, tapi kayak aku ngerasa setiap di dataran kayak mulai ke atas-atas. Di dataran kayak atas-atas? Di dataran atas, always so gloomy. And biarkan aspesitas. Have to see this. Ini kayak area bisa main skuternya. Terus di atas itu bener-bener berkabut. Sebahkan kayak hutan atau gak tahu sih hutan apa enggak. It's gonna be so fun. Look, and it's all so foggy. Especially kita berdua pakai black, jadi kayak ngerasa horror vibes. Dan belakangnya apa, foggy gitu. Foggy ditambah this big tree. But I love seeing all the people di sini pada main skuter. Dan sekarang aku udah pengen pulang, nggak pulang sih, aku pengen ke Listening Cafe. Jadi sekarang Mas Putra ingin minum teh. Let's go. Jadi jarak antara tempat ini ke Listening Cafe itu sekitar 7 kilo atau 17 menitan. Dan dari itu pas kita naik bener-bener berkabut tapi. Tapi pas tadi pulang kabut gerimis. Kabut gerimis pas pulang udah mulai hilang. Rawon, terus aku mesen
cabe hijau. Let's eat. I'm so hungry. And how was the rawon? Enak banget. Is it good? So good, very good. Cuminya juga oke. Okay. Love it. Ditambah ada cel goreng. Approve.